Selalu kita nampak pokok ini digunakan pada landscape semasa majlis di dalam dewan, kan? Pokok ini seringkali digunakan sebagai hiasan tangga dan penyeri di atas pentas. Inilah dia pokok Chlorophytum becetii atau nama biasanya rumput beceti, Saint Bernard Lily, Spider Lily atau rumput putih. Pokok ini berasal dari Afrika Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok ini dikategorikan sebagai penutup bumi yang berbentuk rumpun. Daunnya nipis memanjang, berwarna hijau, di sisinya berwarna putih. Chlorophytum selalu digunakan untuk terrarium dan boleh hidup di atas air. Untuk cahaya, pokok ini memerlukan semi naungan dan memerlukan kelembapan yang sederhana. Bunganya yang kecil putih ini sangat cantik. Pokok Chlorophytum adalah sejenis tumbuhan rhizome. Ia mempunyai batang khas yang terbentuk di bahagian bawah tanah sebagai stor penyimpanan makanan. Ingat ya, jangan sesekali dibuang bahagian ini. Ini adalah simpanan makanan kecemasan jika tanah ketiadaan air atau baja yang mencukupi untuk pokok. Hari ini saya nak tunjukkan cara membiarkan pokok Chlorophytum. Pokok ini menyukai tanah organik. Saya campurkan dengan sabut kelapa hancur dan baja tai ayam. Saya tambahkan baja slow release fertilizer. Gaul sehingga sebati. Masukkan ke dalam pasu 3/4 penuh. Kemudian padatkan. Pasu yang saya gunakan adalah jenis plastik bersaiz bukaan 7 inci adalah saiz yang paling ideal untuk pokok ini. Baiklah, keluarkan pokok induk dari pasu. Buang daun-daun yang tua dan daun yang sudah rosak. Pecahkan kepada beberapa bahagian. Saya pecahkan kepada 3 bahagian sahaja supaya pokok cepat membesar. Buat lubang, letakkan pokok di tengah-tengah dan penuhkan tanah di sekeliling pokok. Lakukan sehingga selesai semuanya.
Setelah siap, jangan lupa disiram. Pokok perlu diletakkan di kawasan yang redup. Jangan sesekali diletakkan di tempat yang panas terik. Pokok tidak tahan, kemungkinan akan mati. Pokok ini sangat sesuai ditanam di balkoni rumah. Mudah hidup dan tahan beberapa hari jika tidak disiram. Daunnya yang melampai itu sangat cantik bagi memenuhi ruang-ruang kosong di penjuru rumah. Sebuah hiasan landscape menarik bukan terletak pada harganya, tetapi sejauh mana kreativiti kita menggunakan dan menyusun atur tanaman yang ada. Sekian, semoga memberi info yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ni untuk dapatkan video-video yang berinformatif. Jumpa lagi!